Halo bosku, selamat siang ya. Ini karena andalan ini. Halo bosku, selamat siang ya. Ini pagi menjelang siang bosku ya. Dan sekarang posisi kita sudah berada di dermaga ya. Persiapan berangkat lagi ke Pulau Kalimantan bosku ya. Itu truk bawang kita sudah standby di dermaga nih bosku ya. Bentar lagi nih truk-truk besar seperti ini bakalan naik ke kapal Pirsana ya. Namun jalanan truknya itu cukup tinggi ya, jadi kita tunggu dulu air surut baru kita masukkan truknya ke dalam kapal feri bosku ya. Kita muatan sembako lagi, ada sayuran juga di atasnya. Ini sebagian kendaraan truk besarnya sudah parkir ya di dalam dermaga, persiapan untuk naik ke dalam kapal feri. Kita lihat bosku, truk Fuso Super Grid teman ya naik. Ayolah, waduh gila, Fuso Super Grid 12 roda bosku, mantap ya. Wow, truk Hino bosku ya, sudah mendaki nih masuk ke dalam kapal feri. Kita lihat ya. Ya bos, jalo pole ko ano to eh. Waduh, 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 waduh. Teman-teman ya, sudah naik ya sebagian. Kita tinggal menunggu giliran bosku ya. Untuk truk kita dinaikkan juga nih ya. Semoga aja tidak ada kendala, bisa diparkirkan dengan aman di dalam kapal pirinya. Ya, tancap gas. Tancap gas kawan. Mantap. Mantap. Terus 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 terus. Wih, sampai kapalnya miring bosku, miring betul kapalnya ini. Waduh 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 waduh. Tapi ya, kita persiapan bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya truk kita sudah diparkirkan ini bosku ya. Kita lihat ya, truknya sampai berdempet-dempetan ya. Gila ya.
jarak berapa meter aja nih? Nggak cukup 1 meter ini. Dari kendaraan kita, dari kendaraan teman kita yang lain ya. Setelah truk besar sudah pada dinaikkan dan menyusul juga truk-truk yang bermuatan sayuran ini ya. Dan kita bisa lihat di sini bosku, truk yang sudah diparkir itu akan disepti dengan baik. Bos kecil, pernah ada lagi. Kita lihat di sini, bos ya, itu pintu randor kapal atau jalanan truk masuk ke dalam kapal pier sudah ditutup ya. Mungkin sebentar lagi ini kapalnya akan segera diberangkatkan. Oke bosku, kita bisa lihat ya, kapalnya ini sudah mulai lepas tali bos ya. Sebentar lagi kapalnya diberangkatkan. Kita meninggalkan pelabuhan Nusantara Kota Parepare bosku ya. Semoga besok kita selamat tiba di tujuan tanpa kendala di perjalanan. Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan bosku. Dadah. Bye bye. Dadah. Mari. Jadi kapal ini akan menempuh perjalanan kurang lebih 18 jam ya bosku ya. Ya sekarang sih tepatnya di jam siang hari ya. Mungkin kita tiba besok menjelang siang hari bosku. Kita lihat bosku, kapal takutnya sedang menarik kapal KM Kirana ya, yang bermuatan truk dan penumpang ini keluar dari dermaga pelabuhan. Sekarang sudah menunjukkan di jam 1 kurang lebih ya, jam 1 siang ini kapalnya baru berangkat bosku. Tadi sebenarnya kapalnya harusnya berangkat jam 9.10, namun terkendala oleh air pasang, jadi truknya itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kapal feri bosku. Setelah kapalnya menempuh perjalanan kurang lebih 18 jam bosku, akhirnya merapat di pelabuhan Semayang Balikpapan bosku ya. Kita bisa melihat satu persatu truk yang bermuatan bahan pokok ya, atau bumbu dapur ini keluar dari dalam kapal feri bosku. Semua truk yang keluar dari dalam kapal feri itu muatan yang bagian atas sana ya, itu yang tinggi itu bakalan dibongkar dulu sebagian bosku ya, baru keluar ke jalan raya ya. Oke bosku, next video kita akan berjumpa lagi. Bye bye.